Halo, ketemu lagi sama Pipong Plus. Sekarang kita ada ini, ada karet dari Yinhe. Ini Yinhe Earth 2. Yinhe Earth 2. Warna sponsnya biru muda. Biasanya kalau sponsnya biru tua, ini biru muda sendiri. Yinhe Earth 2 ini ada springy sponge itu dia, jadi springsnya ngembal gitu, kenyal-kenyal. Jadi ini sih kayaknya karet Cina yang bukan Cina 2 ini. Waktu itu dulu pernah kita review yang Yinhe 9002, itu yang Cina yang bukan Cina. Nah, ini salah satunya yang barunya lagi, Yinhe Earth 2. Kayak apa penampakannya? Langsung kita udah lihat dari dekat. Ini dia Yinhe Earth 2. Ini dia, sekarang kita udah ada karetnya, Yinhe Earth 2. Kita coba buka yang hitam aja. Seperti biasa, karet Yinhe banyak plastiknya, jadi aman. 1 2 3 3. Kalau yang banyak tuh kayak model Big Dipper, Saturn Pro, tuh bisa 5 plastiknya. Karet ini udah Max Tense, berarti kalau di karet Eropa mungkin jadi Tensor. Tapi ya Max Tense-nya Yinhe sama Tensor-nya Andro atau High Tension-nya Butterfly ya pasti beda. Ini soft. H-nya berapa sih kalau Earth 2 nih? Ketahuan nggak ya? H-nya berapa? Nggak ditulis sih di sini. Tapi di sini katanya pairing springy sponge with non-tacky rubber. Jadi karetnya nggak teki. Max Tense, Earth, Yinhe, Milky Way, CTTAA. Ini sponsnya tuh, si porinya kecil banget. Jadi memang ini empuk sih. Untuk karet Cina ini menurut saya paling empuk. Jadi kayak gimana rasanya? Langsung aja kita coba di meja. Kesimpulannya nanti di akhir video. Ini dia Yinhe Earth 2. Yeah.
Halo, kita balik lagi sama Pingpong Plus. Tadi kita udah coba karetnya. Ini R2. Saya tutupin plastik. Dikasih dari Inhe itu. Max Tense Moxa. Tensornya Inhe. Nih karetnya. Inhe R2. Kita plastikin lagi. Biar awet. Inhe R2 ini udah max tense, jadi beda sama yang Milky Way sebelumnya. Karet ini nggak tacky, tapi lumayan bouncy. Soalnya ada springy sponge, itu bisa bikin karet, bisa bikin pantulan lebih membal, lebih mantulnya lebih besar pantulannya. Jadi karet ini termasuk karet kencengnya dari Inhe tapi yang non-tacky. Nah, jadi karet ini nanti saya kasih judul karet Cina yang bukan Cina 2. Oh, itu soalnya udah pernah kita bahas karet Cina yang bukan Cina 1 yang 9002 itu. Ini karet Cina yang bukan Cina 2. Kenapa karet Cina bukan Cina? Ya karet Cina mereknya Cina, Yinhe, tapi rasanya tuh nggak kayak karet Cina. Ini kalau boleh saya bandingin sih, zaman dulu ada karet namanya Shriver FX. Ini dekat-dekat situ lah rasanya. Kalau sekarang, buat dorong-dorong pasti karet ini lebih aman buat dorong-dorong, buat kontrol-kontrol. Mungkin kalau buat gesek-gesek pasti beda sama yang teki. Kalau yang teki yang saya suka pakai di depan ini kan pasti mainnya full gesek. Kalau ini masih lebih enak buat dorong-dorong atau gesek yang semi-semi tabrak lah. Nah, terus powernya juga memang max tense itu tensornya di Inhe, max tense moxa itu tensornya di Inhe, tapi memang nggak sekenceng tensor yang Eropa atau high tensionnya Jepang. Ya pasti beda lah. Jadi apa namanya, ya seimbang lah sama harganya ini nggak mahal, sekitar 150.000 ke bawah lah, atau ya 150.000-an. Jadi buat harga segitu karet ini udah lebih dari cukup kalau menurut saya. Kalau cari karet yang soft, ini karetnya soft banget. Jadi kalau boleh dikasih nilai buat powernya, buat speednya, ini ya 8 lah. Nah, putarannya 7,5 masih oke lah. Jadi buat saya karet ini sih cocoknya pakai di backhand, soalnya terlalu empuk. Kalau di forehand biasa pakai yang agak hard terus tacky. Jadi karet ini buat saya cocoknya di backhand. Ini buat dorong-dorong kontrolnya pasti yang lebih besar daripada powernya, daripada speednya. Terus gesek-gesek, mungkin gesek-geseknya juga lumayan. Nggak sejelek karet yang harga segitu yang lainnya. Maksudnya karet yang sekelasnya yang sekitaran 150.000 ini gesek-geseknya masih terbilang lumayan. Tadi saya coba buat cop-copan itu yang agak lama, cop-cop-cop-cop-cop-cop terus flick. Ini buat gesek-gesek depan meja enak. Cuma memang kalau di belakang meja, gara-gara powernya kurang, jadi emang harus tambah tenaga lagi. Nah, tapi mungkin bisa disiasati kalau pengen agak kenceng lagi, pakai ini. Bukan pakai kayak ini. Contohnya pakai kayu kayak gini.
kayu yang ya kayu yang kenceng, yang bisa ngasih tenaga buat nutupin karetnya, nutupin kelemahan karetnya. Sebenarnya itu bukan kelemahan sih, emang karakter karetnya kayak gini, cuma kalau misalnya dipaduin sama kayu yang kenceng mungkin agak kebantu lagi buat main agak jauh dari meja atau jauh dari meja juga masih cukup lah. Jadi segitu aja sih pendapat saya buat karet Inhe Earth 2 ini. Dan karet ini buat harga segitu 150.000 ini udah aman banget. Kontrolnya banyak, putarannya lumayan. Dan kalau cari karet soft ini udah masuk. Satu lagi pasti awet sih karet kayak gini. Saya bongkar pasang lem, si lemnya saya bersihin setiap habis buka, saya bersihin lemnya. Aman-aman aja sponsnya. Ya jadi gitu, sedikit pembahasan tentang ini R2 menurut saya. Baik lagi, saya bilang lagi kalau semua itu menurut pendapat saya pribadi setelah saya coba karetnya beberapa kali, dua kali. Jadi mungkin setiap orang punya pendapat yang beda. Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, sama subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.